Ya, jadi subhanallah ada satu rumah tangga ya tuan-puan yang ustazah fikir dengan mendengar cerita bumbang-bumbang teruk ya, macam-macam gedung-gedang habis semua dah. Yang kita kira kalau jumpa ustazah sudah sudah bercerai je. Dan memang ustazah cakap macam tu dah. Ustazah rasa penyelesaian dia bercerai. Ya. Sebab ustazah fikir sangat suffer untuk kedua-dua pihak. Ya. Tetapi subhanallah si ibu mengambil pendekatan terus berusaha dan berusaha. Zah kata kenapa? Ya bunyi hari itu memang memang dah tak boleh terus dah kecuali bercerai. Dia kata sebab anak dia sebut satu ayat dan ayat itu mengubah semua dalam pikirannya. Dia kata anak dia sebut apa? Dia kata dia cakap dengan anak dia. Dia kata kamu nak mak jadi gila ke? Ya, kamu nak mak sakit ke? Kamu nak mak menderita ke? Kamu suruh mak pertahankan juga rumah tangga ni. Kamu nak mak sakit ke? Kamu nak mak menderita ke? Kamu nak mak jadi gila ke? Mak dia cakap. Dan anak lelaki remaja itu telah menjawab, baiklah mak, kalau mak pilih untuk mak sihat, mak tak gila, mak tak sakit, tak apalah, biar kami yang gila, biar kami yang sihat, biar kami yang sakit, anak-anak. Dia cakap macam tu. Dan mak dia terpukul dengan ayat tu. Ya, sebab apa? Sebab dia terfikir, selfish kan aku buat keputusan. Sebab anak dia kata apa? Mak pilih untuk tak nak sakit, mak pilih untuk tak nak gila, mak pilih nak sihat cara mak. Tapi keputusan yang mak buat anak-anak mak gila. Mak buat anak-anak mak sakit. Mak buat anak-anak mak tak tahu macam mana nak menghadapi kehidupan dan keadaan mak bapak bercerai. Dan itu mengubah pertimbangan dan keputusan ibu yang tadi. Ya, kalau Zahir dengan cerita itu memang cukup tertekan juga. Tapi alhamdulillah dia pilih, dia kata insyaAllah dia masih ada kekuatan. Dia masih boleh sabar. Dengan apa? Dengan ayat yang anak tadi sebut. Sebab dia mula terfikir, aku orang tua, aku ada akal, aku dah ada ilmu, aku dah ada pengalaman. Mungkin aku boleh mengurus time management lebih baik daripada anak-anak yang masih mentah, belum ada ilmu, masih jahil, belum ada pengalaman. Macam mana mereka nak menguruskan kesakitan? Subhanallah ya tuan-puan. Kadang-kadang banyak benda berubah dengan apa? Dengan kekuatan emosi yang kita ada. Kalaupun kita rasa macam dah tak boleh dah, dah terlampau sakit, dah terlampau tension, dah terlampau geram. Tapi insyaAllah dengan membangunkan emosi, cuba letak diri kita di tempat orang-orang lain dalam kehidupan kita, kita akan nampak jalan keluar yang lebih baik. Sebab itu saya katakan, modal ketiga yang kita ada adalah kekuatan emosi. Cuba letak diri kita di tempat orang lain, nanti kita boleh menguruskan benda itu dengan lebih baik. Ya, dan ustazah pun memang berterima kasih dengan sahabat tadi. Ya, bagi ustazah ayat itu bagus. Ya, kita kena tengok dari sudut seorang anak pula. Barulah kita terhindar daripada membuat keputusan suami isteri dalam hidup, keputusan yang lebih bersifat mementingkan diri. Ya, suami isteri sahaja tapi tak lihat pada sudut anak-anak. Mungkin bagi anak-anak untuk dia menguruskan perceraian mak bapak, memang kosong pikirannya. Ada satu kes rumah tangga datang ke ustazah juga. Ini pun satu kes yang memang berulang saya ingatkan lepas 3 tahun dah senyap. Okey dah kot, datang lagi. Rupanya otak bukan senyap apa pun. Maknanya benda tu masih ada lah. Letak pukang je, gaduh-gaduh. Sehinggalah satu hari ayah tu minta pandangan anak lelaki umur dah 17 tahun. Tanya pandangan, apa pandangan abang balong-balong, apa pandangan balong dengan keputusan yang papa dan mama akan buat ini. Dia kata dia tak tahu nak fikir apa, dia kata. Dia tak ada keputusan nak cakap, tak ada benda nak, tak tahu nak fikir apa. Sebab dia kata, yang Along tahu semenjak daripada Along lahir sampai sekarang, rumah tangga tu adalah bergaduh. Jadi dia tak tahu nak bagi idea apa. Sebab lahir sampai sekarang, abah, papa, yang Along tahu rumah tangga tu perang bergaduh. Gaduh. Jadi apa lagi? Tak ada poin lain dalam pikiran dia. Dan ayah dan mak dia terpukul dengan apa yang anak cakap. Maknanya dia, mak ayah tu memberikan cerminan kepada anak-anak 17 tahun, rumah tangga adalah pergaduhan. Macam Tom and Jerry. Bagus tak kita sebagai mak ayah mencerminkan rumah tangga adalah pergaduhan?
Walaupun anak tu masuk nanti ulumun makruhah belajar rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah segala macam, tapi ulumun manzurah yang anak itu lalui 17 tahun rumah tangga adalah pergaduhan. Mak berbalang dengan abah, abah malang dengan mak, mak tak puas dengan abah, abah mengumpat mak, mak. Itulah yang kita cerminkan kepada anak-anak. Dan alhamdulillah, tak payah nak cakap banyak, tak jumpa kaunselor dan tak jumpa ustazah, anak tu cakap macam tu, terus baik mak bapak. Jadi berubah tuan-puan yang selama ni bergaduh, mula dah menjaga sikit perasaan, jaga marah tu sikit, uruskan kemarahan, sabarlah sikit. Jangan semua nak main lepas depan anak-anak. Sebab anak dia kata apa, saya tak tahu apa tentang rumah tangga kecuali rumah tangga adalah pergaduhan. Mana tahu mak bapak saya tunjuk macam tu, 17 tahun. Masya Allah tu. Ya, jadi biar kita ni ada perasaan sikit. Biar cuba kita tengok, apa anak-anak kita tanggap kat kita ya? Apa anggapan anak-anak kita pada kita? Apa anggapan anak-anak kita pada rumah tangga? Apa anggapan anak-anak kita pada institusi keluarga? Sebab kita telah mencerminkannya kepada anak-anak kita. Bayangin tuan-puan, kalau anak-anak kita bertanggapan macam ni, rumah tangga tu apa? Wah, rumah tangga adalah kebahagiaan. Rumah tangga adalah setiap orang saling harga menghargai. Rumah tangga itu adalah, macam mana anak kita nak menanggapi sesuatu atau apa yang mereka lihat? Ya, sekarang tuan-puan boleh tanya pada diri kita masing-masing, kalaulah kita bagi kertas pada anak-anak kita untuk dia menggambarkan sebuah rumah tangga, macam mana dia akan gambar? Dia pasti akan menggambarkan dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia lalui. Ada satu cerita tuan-puan, ya, kita buat motivasi kat sekolah. Suruh anak-anak tu tulis, budak sekolah rendah, suruh dia tulis apa mak ayah dia cakap masa dia marah. Masa mak ayah marah, mak ayah cakap apa. Tuan-puan rasa rela tak kalau anak-anak tulis, mak ayah cikgu dia tahu nanti, atau motivator tu setelah datang kat sekolah anak tuan-puan, bagi kertas, tolong tulis apa yang mak ayah buat, apa yang mak ayah cakap masa dia marah. Agak-agak tuan-puan nervous tak? Jadi kalau ada dalam majlis tu. Sedap. Oh, sedap. Ya? Yeah? Macam itulah, adalah anak yang tulis, dia tulis apa, ada seorang anak tu dia confused nak tulis ya. Dia kata saya nak tulis ke tak tulis ni, kenapa saya confused juga, lepas tanya pun saya baru dia keliru. Sebab ayah dia kalau marah dia akan tulis kepada bapak kau, kalau dia marah. Sebab dia kata heran juga sebab ayah dia rela menggunakan kepala dia sendiri. Bila dia marah kepada bapak, dia kata patut dia cakap kepada mak, sebab bapak tengah marah. Sampai jadi apa, motivator duk berborak dengan anak tu. Heran juga apa cikgu dia kata, ayah saya cakap kepala bapak kalau dia marah. Patut kepala mak kan. Tulis ni, kepala bapak lah. Macam-macam, sampai kita kata macam mana anak ni membesar Macam mana dia akan menanggapi sebuah institusi keluarga. Bila kita dah tengok result tu, bila mak ayah marah cakap macam ni, cakap Masya Allah, macam mana anak-anak ni membesar. Subhanallah tuan-puan, ya, benda ni kena balik kepada basic. Ya, benda yang simple-simple tapi dah jadi kebiasaan. Marah je mengamuk, marah je mencaci, marah je cakap yang tak elok. Dah jadi tabiat, dah jadi kehidupan, dah jadi makanan. Ustaz tak fikir tuan-puan dengan mudah ketika mana anak tu besok berkahwin pula, bentuk satu institusi keluarga yang lain, dia akan buat yang kontra daripada apa yang dia dapat daripada pengalaman dia. Itu tak mudah. Sebab dah dibiasakan, Masya Allah. Jadi ini memerlukan kepada apa? Kekuatan, perasaan kita. Mari kita menilai balik keluarga kita. Melihat apa tanggapan anak-anak. Ya, apa yang sepatutnya kita buat. Suasana emosi apa yang patut terbangun dalam keluarga kita. Sepatutnya emosi saling menghargai. Kakak boleh menghargai adik, adik boleh menghargai kakak. Ya, anak lelaki terutamanya kena bersifat melindungi adik-adik perempuan atau kakaknya yang perempuan. Nanti emosi itu dia akan bawa dalam rumah tangga mereka kelak. Ya, bila mereka dah berumah tangga. Maka ini modal yang kita ada. Kita balik dalam rumah tangga kita masing-masing, keluarga kita, masyarakat kita, membawa emosi yang baik-baik. Emosi yang positif. Sebab impak dia sangat besar. Lebih besar tuan-puan daripada kita pergi kursus training parenting daripada pagi sampai petang ataupun kursus sampai satu minggu. Kalau kita balik memperbaiki emosi yang ada dalam rumah tangga kita, sebab emosi itu adalah modal yang terbaik yang sedang kita
ya, ada sekarang yang boleh kita baiki. Jadi Ustazah berhenti setakat ini dengan tiga modal besar yang kita ada sekarang. Yang pertama adalah modal hati yang bersih. Yang kedua, masa sekarang yang kita ada. Yang ketiga, kita semua kaya dengan emosi. Pilihlah emosi yang positif, ya, yang boleh memberi aura yang baik-baik, ya, yang insyaAllah akan memberikan impak yang sangat besar dalam kehidupan kita semua, ya, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, insyaAllah. Itu sahaja yang Ustazah boleh kongsikan tengah hari ini, ya, dengan masa yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.